Tim Macan Polsek Jambi Selatan kembali mengamankan Tim Macan Polsek Jambi Selatan kembali mengamankan pelakor nih. Maksud banjek bukan perebut laki orang, tapi pelaku curanmor di Kota Jambi. Selain mengamankan pelaku, Pak Polisi juga mengamankan penadahnya nih. Penadah yang melakukan tindakan kejahatan nih. Nih biar ditangkap, biar kan masuk penjara, Pak. Biar dia jero. Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Tim Macan Polsek Jambi Selatan mengamankan Sugianto umur 48 tahun, pelaku pencurian sepeda motor di Hotel Mandamin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 24 Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu 29 Juni 2022 lalu. Selain mengamankan Sugianto, polisi juga menemukan kunci letter T yang digunakan Sugianto dalam melancarkan aksinya. Saat diinterogasi, Sugianto juga langsung mengakui perbuatannya dan menyebut bahwa motor hasil curian tersebut telah dijual ke seseorang bernama Rendiana, warga Kabupaten Musi Banyuasin. Pihak kepolisian kemudian langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Rendiana di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri saat dikonfirmasi mengatakan pencurian tersebut terjadi pada Selasa 18 Juni 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah warga Kecamatan Jambi Selatan. Saat ini kedua pelaku telah diamankan di Rutan Mapolsek Jambi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.